Berikut ini kita saksikan pentasan drama yang berlatar kerajaan Pagaruyung di masa dahulu. Cindo Mato dan Dang Tuang Tuanku terlibat perseteruan tentang siapa sesungguhnya yang dicintai Putih Bungsu. Sementara pertanyaan tentang siapa ayah mereka dan kehamilan massal di istana juga menjadi tabir kelam yang menyungkup Pagaruyung. Bagaimana kelanjutannya? Hadirin yang terhormat, inilah drama yang berjudul Putri Bungsu. Selamat menyaksikan. Datang harus dibalas juga dengan penghinaan. Iya, alasan hanya satu.
cinta yang putri bungsu? Ataukah hanya terikat janji antara putri kandung dengan rajung hidup? Begini adikku, putri bungsu satu-satunya tempatku membagikan kasih sayang. Dialah satu-satunya yang teranggap sebagai bapak. Katakanlah kau mencintai, tapi apakah cinta itu jadi timbal balik? Kedatangannya sekali musim ke sini belum tentu ingin menemuimu sebagai kasihnya. Kenapa aku sampai mengatakan? Wanita adalah sebuah bukti yang tebal. Membuka halaman pertama belum tentu pada membuka halaman berikutnya. Iya, semuanya tentang sebuah. Hanya untuk berdaya menggantungkan segalanya. Jangan tuan, kau selalu sudah merasa kesepian. Tapi kukira itu bukan karena kau tak merasakan kasih sayang oleh seorang ayah. Pernah aku banyak menemukan dua orang ibu kamu. Dia hanya dia mengisi. Bukan aku lah menaiki. Jawabnya hanya ayah mata. Dan itulah sebabnya kau ini bisa keras. Agar secepatnya bisa menjadi raja. Bagaimana aku bisa?
Thank you.
Apa sebenarnya kebutuhan yang kau lihat? Ketika bertanya di mana ayahmu? Cukup, Marco. Cukup. Tak selaka. Menyembunyikan bukti bukti. Pas sampai balai telah berusaha menjelaskan.